Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hijovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, jumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya ya. Seperti biasa, Bang Mimin hadir untuk membawakan berita dan informasi terupdate seputar artis kesayangan bunda-bunda cantik dan emak-emak barbar ini tentunya. Nah siapa lagi kalau bukan seputar kisah asmara si babang tampan Rangga Ajob bersama Neng Bule Cantik Haiko van der Vecken ya. Nah oke guys, jadi perhatian dan sorotan kalara nggak aja plak-plakan tentang sosok wanita pilihannya nih. Wah tentunya penasaran banget ya guys. Nah jadi Bang Mimin sarankan untuk melanjut ke pembahasannya, silakan yang baru bergabung di channelnya Bang Mimin, silakan kalian semua tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tujuannya agar tidak ketinggalan berita dan informasi terupdate seputar artis kesayangan kita semua ini selanjutnya. Nah oke, kita langsung lanjut aja ya guys. Nah guys, Rangga Ajob kini tak lagi malu-malu menceritakan siapa sosok wanita yang membuatnya kasmaran itu. Nah pria 31 tahun ini mengakui jika mereka adalah satu profesi. Nah guys, usia sang wanita di bawahnya dan Rangga Ajob sering memberikan like di postingan sang gebetannya nih. Wah tentunya kalian sudah tahu dong siapa yang sering di like oleh si babang tampan Rangga Ajob ya guys. Nah guys, bicara soal like postingan sang gebetan, nah unggahan terbaru Haiko van der Vecken di akun Instagramnya ya guys. Nah Rangga Ajob melalui akun Instagram miliknya memberikan reaksi like pada foto Haiko van der Vecken nih. Waduh. Nah simbol like pada unggahan foto seseorang di Instagram bisa diartikan sebagai tanda suka, apalagi foto unggahan Haiko ini tampak tengah tersenyum ya guys saat kesibukannya di hari Natal nih. Nah guys, tak bisa dipungkiri oleh Rangga Ajob jika wanita yang disukai itu kini merupakan wanita baik-baik. Baik itu disayang keluarganya, dia jaga dirinya dari orang-orang, apa ya, bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah bisa masak, yang bisa ngurus suami. Wah tentunya ini sudah membuktikan ya guys bahwa gebetan babang tampan Rangga Ajob itu tidak lainnya itu Haiko van der Vecken ya. Dan mudah-mudahan saja ya guys bisa cepat-cepat menuju halal nih. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, Rangga Ajob akhirnya mengaku ya dan menyebut sosok yang dekat dengannya saat ini sangat jago memasak nih katanya. Waduh. Nah meski begitu, sejauh ini Rangga Ajob belum berencana go publik ya guys hubungannya nah tersebut sampai sah menjadi suami istri. Nah tentunya Rangga Ajob nih belum mau mempublikasi siapa pasangan hidupnya saat ini. Nah mungkin Rangga Ajob juga masih banyak urusan seperti kerjaan dan proyek-proyek yang menanti Rangga Ajob bersama Neng Cantik Haiko van der Vecken tentunya ya guys. Nah tentunya kita doakan saja guys agar Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob ini bisa cepat-cepat go publik dan cepat-cepat menuju halal tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin itu sedikit tayangan dan informasi dari Bang Mimin sedikit ya. Semoga menghibur waktu luangnya para pencinta setia Hijovers seluruh dunia. Dan Bang Mimin akan hadir di video menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.